Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Terima kasih ya yang sudah berpartisipasi dalam video ini ya. Yang pertama, dalam video pembuatan pupuk organik dari kunyit, sahabat ya. Nah, ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan cara pembuatannya pupuk kunyit ini. Nah, tadi pagi ada yang komentar, sahabat. Ini katanya tolong hasil labnya juga disertakan katanya. Terus terang sahabat ya, untuk laboratorium Maman nggak ada ya, nggak punya laboratorium. Ini aja laboratoriumnya sahabat ya. Nah, ini sudah 2 hari lalu kita kocorkan sahabat ya, hasilnya seperti ini. Jadi semoga ini bisa menjawab pertanyaan tadi ya, laboratorium tadi. Inilah labnya ya, kita tidak punya hasil lab dari pupuk kunyit kita sahabat ya. Nah, makanya admin ajak teman-teman ngopi dulu ya, ngolah pikir sambil nunggu Jum'ah ya, sambil nunggu beduk Jum'ah kita ngopi dulu sahabat. Nah, selain itu sahabat ya, ada juga komentar yang katanya yang lebih efektif itu pakai selang infus sahabat ya. Nah, admin juga punya selang infus sahabat ya, tapi ini memancing kontroversi sahabat ya, karena selang infus ini termasuk botol infusannya itu tidak boleh ada sebetulnya yang kosong ya. Jadi seharusnya selang infus dan botol infus ini setelah digunakan itu harus langsung dimusnahkan, harus dibakar. Jadi kalau admin membuat tutorial seperti ini, itu artinya admin juga menyuruh sahabat tani untuk mengoleksi ini. Padahal ini seharusnya dipusnahkan. Itu sudah peraturan di kedokteran sahabat ya. Nah, itulah alasan admin hanya menggunakan ini saja ya, botol bekas dan juga cotton bud sahabat ya. Nah, bagi teman-teman kalau pengen mau menetes ya, itu ujungnya tinggal dimasukin lidi ya, ujungnya ini. Atau kan ini ada kapasnya nih, kapasnya ada 2 sahabat ya, sebelah sini dan sebelah sini. Jadi kalau pengen netes, kapas yang sebelah sini jangan dibuang sahabat ya, buang aja yang di sebelah sini supaya keluar air dari botol aqua ini. Jadi yang di sini dibuang kapasnya, yang di sini tidak, supaya airnya menetes. Nah, itu untuk soal yang menetes. Daripada kita harus menggunakan ini sahabat ya, ini nggak boleh ya, ini nggak boleh ada, karena takutnya ada pemalsuan sahabat. Kalau ada botol ini, kalau ada botol bekas selang infus ini. Nah, ini saja ya untuk labnya sahabat ya, seperti ini saja untuk laboratoriumnya. Ini sudah kita aplikasikan 2 hari lalu sahabat ya, tuh sudah kelihatan sahabat ya, sudah hijau ya. Nah, ini, oh ya sahabat, ini kemarin sore kita isi sahabat ya, dan sekarang sudah berkurang. Hari ini kita isi kembali sahabat, supaya airnya lebih tersedia lagi. Ternyata lebih awet sahabat ya, 1 hari 1 malam baru habis ini 1 botol ini sahabat. Nah, seperti ini, kita lihat beberapa menit ke depan sahabat ya, sambil kita berbicara apakah nanti ini cepat berkurang atau tidak, untuk menjawab komentar yang menganjurkan pakai ini tadi sahabat ya, pakai bekas impusan ya, pakai bekas selang impusan, katanya yang efektif pakai bekas selang impusan. Cuma itu masalahnya tadi itu ya, makanya Maman ada di channel nggak buat ini, takutnya ini pelanggaran sahabat ya, kalau misalkan kita membuat dari ini, karena ini seharusnya dimusnahkan ya, seharusnya kalau udah habis tuh dibakar ya, nggak boleh ada bekas-bekas botol infusan seperti ini. Nah, jadi tadi itu ya, untuk hasil lab memang kita tidak ada ya dari pupuk organik cair kunyit ini. Cuma inilah hasilnya setelah kita aplikasikan ya. Ini waktu kita membuat media tanam, ini sudah kita kasih juga ya, pada saat kita ngisi polybag ini kita siram dengan cairan kunyit sahabat ya. Kemudian ini untuk tanaman yang ini 2 hari lalu kita kocor dengan kunyit sahabat ya, 5 hari setelah tanam kalau hari ini sahabat ya.
Jadi 5 hari dari tanam, ini tanaman ini, 2 hari setelah dikocor kunyit, dan 12 hari setelah mendapatkan nutrisi kunyit dalam pupuk dasar pada media tanam ini. Oke sahabat ya, seperti itu penjelasan dari Maman Arja Channel. Terima kasih ya yang udah komentar. Amin, senang ya kalau ada komentar-komentar seperti itu, sehingga kita tahu ya alasannya apa. Alasan kita membuat ini itu tadi ada alasannya. Kalau untuk hasil lab, mohon maaf ya admin, tidak ada, karena kita cuma amati pada tanaman kita. Oke sahabat, terima kasih sudah menyaksikan. Dan ini untuk airnya bisa kita lihat ya, tidak ada yang menyusut sama sekali, karena ini kita gunakan tetes sahabat ya. Oke sahabat, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.